Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 9 Juni 2021. Saya Bupati Kuningan dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai direktur perusahaan daerah air minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Amin. Pengambilan sumpah jabatan. Pada saudara Denny Erlanda. Sebelum setelah saudara saya lantik, Abdul, apabila saudara berkewajiban mengucapkan sumpah dan janji jabatan, di mana sumpah ini harus ditunaikan oleh saudara-saudara selama memangku jabatan ini. Yang perlu diingatkan dalam sumpah ini, dalam janji jabatan ini, di samping komitmen pribadi saudara kepada pekerjaan, kepada masyarakat dan pemerintah daerah, juga berkomitmen berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kami semua yang hadir maupun masyarakat kita yang tidak hadir, demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun. Dengan rupa atau dalih apapun. Tidak memberi atau menyanggupi. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan. Akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan. Negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah. Serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara, daerah, perusahaan umum daerah air minum, di atas kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya tidak akan melaksanakan korupsi, kolusi, nepotisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang akan merugikan negara, daerah dan perusahaan umum daerah air minum atau masyarakat bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan daerah dan perusahaan umum daerah air minum. Terima kasih. Korupsi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas. 4. Bersikap transparan dan pengelolaan keuangan perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Kuningan. 5. Mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. 6. Menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 7. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dan dalam fakta integritas.
Pembuat pernyataan, Denny Erlanda. Bapak Bupati, kami silakan kembali ke tempat. Pejabat yang sambutan Bupati Kuningan yang terhormat Bapak Haji Aceh Purnama SAMH, kami silakan.